jalan. Terus berjalan terduka-duka. Siap, 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 siap. Geser lo, geser lo. Yuk. Baik, pemirsa Tribun Jabar, ini dia seorang aktivis kemanusiaan di Garut meninggal dunia usai dikeroyok begitu oleh orang tadi kenal. Belakangan diketahui pelaku merupakan geng motor begitu, dan saat ini iring-iringan jenazah sudah datang ke rumah duka. Ini tadi sempat disolatkan dulu di Masjid Kampus Taipi Garut begitu, dan saat ini ratusan pelayat begitu mengiringi kepergian jenazah untuk disemayamkan di kampung Situ Gede begitu, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
ini sebentar lagi akan tiba di rumah kediaman dari almarhum. Dan atas kejadian ini Polres Garut telah mengamankan begitu 4 orang pelaku penganiayaan yang terjadi dini hari tadi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kita akan lanjut di live sesi berikutnya saat jenazah tiba di rumah duka begitu. Jangan lewatkan live Tribun Jabar, karena setelah ini akan ada live lagi begitu di kediaman duka. Mungkin kita akan melaksanakan sholat maghrib dulu, kemudian jenazah langsung disemayamkan. Terima kasih.